kedengeran ininya. Apa namanya? Gasnya. Tuh, ada apinya kan. Masih dalam edisi di rumah aja. Nih anak-anak heboh ngelihat ada balon udara. Tuh. Ada dua, katanya satu lagi di mana? Oh, udah satu lagi sebelah sana. Ini di balkon depan kita. Ya. Udah turun matahari sore di sini. Biasanya di sini panas banget jam 2 sampai jam 5. Sekarang ini udah setengah 9 malam. Ini ya, terang ya. Jam 10 baru gelap di sini. Iya, mau kau naik balon udara? Nggak takut? Nggak takut jatuh? Iya, kalau Oma emang takut. Oma Jerman takut naik. Ya, ini apa? Takut ketinggian. Ada berapa orang kira-kira di atas sih? Ah, ubah videonya dari pakai zoom dulu. Nah, ini lebih deket. Wih, cerah ya langitnya, birunya. Yang sebelah sana, oh ya, tuh langit di rumah kuning. Dari balkon rumah pemandangan. Ya. Halo. Oke. Kedengeran ininya. Apa namanya? Gasnya. Tuh, ada apinya kan. Oh iya, mau turun, mau turun. Unfall apanya? Mau turun, iya. Nggak tahu sebelah mana. Nggak tahu di Heidelberg apa setengah jam dari 45 menit dari sini sih, tapi di mana di sini ada tanah lapang kagak ada. Gasometer Forsheim. Mana bisa? Oh, gara-gara lihat balon udara tadi, si Lisa pengen gambar balon udara, terus abang yang bikinin. Ini tanggal 29 Juni, berapa hari lagi? Nih, dua anak masuk TK lagi, TK-nya dibuka lagi. Pelan-pelan saya yang mewarnain ya. Tak kok bilang papa ya mau naik balon udara. Pelan-pelan, pelan-pelan. Nggak tahu mau posting apa, posting masakan mah, saluran-saluran lain ya, udahlah banyak banget yang posting masak-masakan, kalau bersaing saya mah, ya, jadi lebih ngurusin saluran berkebun, karena saya hobi berkebun, masak ya memang suka juga, cuma saingan di YouTube ini untuk masakan, wih banyak ah. Jadi daripada waktuku kebuang jadi YouTuber, mendingan konsentrasi ngurus bocah ini, ya. Daripada sibuk ngedit-ngedit satu video itu ya. Untuk video 10 menitan kadang bisa 3 jam. Ada waktu itu video 20 menit 5 jam ku edit-edit ya. Mendingan main sama Benyamin sama Lisa ya. Nonton, makan keripik, makan chips, ngobrol-ngobrol, jalan-jalan. Iya enggak? Hah? Iya. Yeah. Udah mau sekolah minggu depan. Senang gak kau? Oh, udah selesai gambarnya. Das sind die Männer und da ist Feuer, fliege nach oben. Das ist der Ballon. Iya, pakai ini, pakai gas pakai helium kalau enggak salah, ya. Tuh, pakai gas panas jadi naik. Orangnya katanya di bawah. Ini gambar apa, monster? Mama, wir haben heute ein Heißluftballon gesehen und der macht Feuer. Ada apinya. Und der fliegt nicht nach unten, wird landen. Gelandet. Udah jam 9 malam, lihat. 9 kurang 5 menit. Masih terang banget, ya. Oh. 21 Juni 2020, hari Minggu. Kalau hari Minggu, kayak ada bus lewat tempat kita. Libur. Benyamin, itu diri di pinggirnya, nanti terbalik jongkokannya. Dah. Nah, ini kendalanya kalau lagi musim panas. Ya, terangnya lama. Jadi anak-anak juga kalau energinya belum habis, dia kagak capek-capek, tidurnya juga lama. Minggu depan udah masuk TK. Jadi udah harus dilatihan lagi seminggu ini deh.
biar tidur lebih awal. Hei, bocah, ayo masuk. Mau ambil apa? Panen apa? Udah ada yang merah. Kasih mana, 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 mana. Oh, itu red currant, white currant. Red currant, white currant, Johannes Pere bahasa Jermannya. Nein, this is Weiss, und the under road. Udah, ayo, 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 cepetan. Sepi, sepi, sepi. Iya, udah, yuk, 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 yuk. Udah, besok lagi berkebunnya. Hah? Udah berkebunnya. Eh, main air deh. Udah. Kukunciin kalau nggak mau masuk kalian berdua. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.